Selamat jumpa mahasiswa Universitas Terbuka, salam sejahtera bagi Anda semua. Kali ini saya akan mengangkat suatu topik diskusi yang sangat menarik, yaitu bagaimana menyiasati pengembangan internasionalisasi pengusaha kecil dan menengah. Untuk itu kami telah mengundang dua orang pakar manajemen ke studio, yaitu Bapak Dr. Martani Husseini. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Indonesia yang juga seorang pembina pengusaha kecil. Kemudian Bapak Zulkifli Mansyah MSC, beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat datang Pak Martani, Pak Zul, terima kasih atas kedatangan Bapak di studio. Pak Martani, saya kira topik ini akan sangat menarik bagi mahasiswa kami karena justru diangkat ketika resesi ekonomi sedang terjadi. Bagaimana bisa kita menyiasati dunia internasional untuk pengusaha kecil dan menengah kita ketika nilai rupiah kita justru turun? Ya. Jadi kalau kita melihat kondisi kita sekarang ini, nilai rupiah akan menurun terus. Tapi di balik itu kita akan mempunyai keunggulan komparatif karena biaya buruh jadi lebih murah. Terus kemudian bahan baku kalau itu dalam negeri juga lebih murah karena semuanya dikurs dengan rupiah. Dolar ya. Kalau didolarkan jadi murah. Jadi mahal, gitu. Ya. Terus kemudian kalau kita melihat komponen-komponen yang lain yang berhubungan dengan yang dihasilkan dari dalam negeri, jadi nilai daya saing kita akan menjadi tinggi. Artinya harga produk kita di akan dunia internasional ya, akan bisa lebih rendah dari harga produk dunia. Ya. Jadi sekarang masalahnya adalah kendala kita. Kalau kita melihat ada dua macam kendala. Kendala internal sendiri, jadi apakah si pengusaha kecil dan menengah tadi dari segi kualitas produknya, ya, kualitas produk yang mau di go internasionalkan tadi bisa di apa ya, bisa bersaing dengan kualitas dengan produk-produk lain dan secara kontinu, jadi quality controlnya dan sebagainya itu secara teratur. Kemudian kalau kuantitasnya meningkat menjadi membesar, apakah juga masih konsisten itu sendiri dari segi kualitas dan juga kesinambungan produksi mungkin Pak ya. Terus kemudian di sisi eksternalnya itu biasanya negara yang kedatangan produk-produk dari luar itu nggak suka, mereka juga ingin memprotek dia ingin memberikan penghalang gitu ya. Tapi kalau secara ekonomis negara di mana kita bisa membuat dengan biaya lebih murah, itu mestinya aliran barang akan otomatis mengalir ke sana. Nah sekarang bagaimana kita menyiasati? Tentunya kita mulai dari dalam dulu. Kita harus mengenali kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kita. Nah jadi tentunya kita akan memetakan semua produk-produk yang bisa dijadikan produk unggulan kita keluar. Jadi kita petakan semua sektor industrinya. Terus kemudian yang kira-kira bahan bakunya sebagian besar impor, itu jangan dulu. Jangan dulu. Jadi kita kedepankan dulu yang memang kita tidak memerlukan. Atau bisa juga, kan mata rantai itu kan bisa dipotong-potong. Betul. Jadi misalnya kalau komponen utamanya misalnya itu kayu, dan dipotong di Indonesia itu masih murah. Tapi biar saja nanti pengecatannya di negara lain lagi kan bisa dipotong begitu. Oh begitu. Jadi ini yang sering disebut dengan istilah cross border value chain. Jadi mata rantainya dipisah-pisah. Dipilah-pilah begitu ya.